وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. Pertama-tama yang diadili di antara umat manusia, disidang di antara umat manusia di hari kiamat nanti adalah kasus pembunuhan, kasus kejahatan melukai sampai mati. Itu nanti yang disidang pertama. Terus bagaimana dengan yang pertama dihisab katanya sholat? Amal itu ada dua, amal hablum minallah dan hablum minannas. Yang ibadah hablum minallah, yang pertama-tama dihitung dihisab sholat. Kesalahan kedoliman kepada sesama manusia, yang pertama disidangkan, diadili adalah masalah pembunuhan. Ojo, gampang mateni wong. ISIS itu. Lapo mateni wong kok jihad fi sabilillah. Ya jahat itu. Mateni bodoh. Ya senang. Kata non-muslim, lek gak merangi aja dipateni. Non-muslim gak merangi, ku dak wawono kok malah dipateni. Bodoh. Mesti ini lah alon-alon didakwai, direhre, dipeat ini alon-alon. Ada harapan masuk Islam, sehingga kalaupun masuk Islamnya kurang 15 tahun, ya sih lumayan mati setelah masuk Islam husnul khotimah. Timbang moro-moro tugel guluni saiki, wis loro mati kafir bisa. Ini loh, jadi wong-wong sing non-muslim ini suruh diloro. Rugi dunia mau pateni, rugi akhiratnya mati non-Islam. Dan saya kira nanti dari hari kiamat, penuh pengadilan. Wong sing dolim, wong non-muslim, dipateni akhirnya mati kafir. Dipertemukan karo yang memunuh. Sama nyamun, sama mati kafir. Salah ini ki. Kulon ini pun aja yang melubuh Islam, badai suan gading nyun dituntun motor sahadat. Dan dalam moro-moro dipateni ini. Jadi kalaupun seakhirnya mati ini, sing salah ya ini. Kalau mboten terima oleh dia melebu suarga. Wong kula gara-gara dia kula malam lebu, neraka. Ini kula. Yang pertama dihakimi, diadili, disidangkan kasus pembunuhan. Muttafaqun alaih, disepakati Imam Bukhari Muslim.